Dokter sebut Lesti Kejora alami cedera kepala. Berikut ini kondisi Lesti Kejora pasca alami insiden oleh Rizky Billar. Saat ini Lesti Kejora masih mendapatkan perawatan di RSU Bunda Jakarta. Kabar terbaru, Lesti Kejora mengalami cedera kepala. Informasi tersebut disampaikan oleh dokter yang menangani sang biduan. Dokter Puspaha Widyawati menyampaikan saat ini istri Rizky Billar masih dalam perawatan beberapa dokter. Masih dalam perawatan beberapa dokter, diduga perlakuan KDRT dari Billar menjadi penyebab Lesti mengalami cedera di kepalanya. Saat ini, ibu satu anak itu masih melakukan pengecekan ke beberapa dokter, termasuk dokter THT hingga spesialis saraf. Dokter THT, dokter ortopedi, dokter spesialis saraf untuk cedera kepalanya, jelas Puspa. Seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya ikut membongkar kondisi Lesti. Sebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Kondisinya lemah banget, Dede tidak mau makan, katanya. Hingga beredar kabar luka yang dialami ibu satu anak itu cukup parah. Yakni mengalami cedera pada bagian kerongkongan. Kerongkongannya bergeser, lanjutnya